Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita hari ini hunting lagi ya. Kita hunting tipis-tipis saja hari ini teman-teman. Ini dekat-dekat rumah aja. Dan ini sudah sampai di lokasi. Kita hari ini berburunya random ya. Tidak menargetkan salah satu buruan. Tapi apa yang kita dapat, dan itu selama itu masih hewan buruan dan halal, saya shot nanti. Oke. Dan hari ini saya menggunakan Mimi Slug yang kemarin saya review ya, ini 12 grand. Oke, ini Mimi kiloan teman-teman, kemasan plastik. Ini cuman wadahnya aja yang seperti ini, saya ganti di rumah kemasan itu plastik. Dan saya akan isi dulu ya pakai magazin ini. Oke teman-teman, kita langsung lanjut hunting ya. Dan jangan lupa ditonton sambil ngopi nontonnya itu. Kemudian di subscribe. Dan terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apa-apa. Oke, moga-moga hari ini huntingnya seru banget. Kita pakai slug, mantap. Hunting tipis-tipis. Ada target guys, burung terkukur guys di sana. Kita com dulu ya. Mantap bro, poin ya. Oke mantap, poin pertama guys. Hunting tipis-tipis kita hari ini. Mantap. Oke bro, di sana tadi bro, di ujung tonggak sana di apa? Tunggul kayu itu. Nah, di sini tadi dia. Oke, yuk kita ambil poin pertama kita, guys. Hunting tipis-tipis kita hari ini, dekat-dekat rumah aja. Hunting poin sambil berolahraga guys. Ini kali ini saya memakai Mimi Slug yang kemarin saya review guys. 12 grand mimis lokal saja. Oke, tadi di sini dia kejatuhnya guys. Di tonggak ini tadi. Oh, ini dia. Terjungkal di sini guys. Alhamdulillah poinnya ketemu. Oke, mantap. Seneng aku guys. Oke, kita lanjut cari yang lainnya lagi. Oke teman-teman, ada burung terkukur di sana. Jaraknya cukup lumayan jauh. Itu ya.
perkiraan main 2.5 atau 2 dot lah. Kita main tebak-tebakan aja karena nggak punya ring binder. Oke, coba kita shot ya. Kita main 1.5. Meleset. Aduh, meleset, bro. Masih kurang naik sedikit lagi, setengah dot mungkin. Setengah dot lagi lah mungkin tadi. Main tebak-tebakan seperti ini, teman-teman. Oke, kita cari yang lain ya. Oke, bro, ada tukuk lagi, bro. Shot lagi ya. Nampak ketutup apa dia, rumput. Tapi kita coba, mudah-mudahan tembus nanti apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, bro. Poin, bro. Sluk memang luar biasa, ruslek. Goslek, bro, mantap. Oke, kita ambil di sana. Main setengah dot, mantap. Oke, bro, poin ya. Pas di bawahnya ini, bro. Nah. Pas di bawahnya ini. Jarak nggak terlalu jauh, sekitar kurang lebih 50 meter mungkin ya, ada ini. 6 batang sawit. Oke, kita ambil. Mantap, bro. Kami ini slack. Blek, sep. Hunting tipis-tipis. Sambil berolahraga, bro. Seweneng nang ini. Nah, itu dia, bro. Terkapar di sini, bro. Tuh. Oke ya, poin ya. Dari sana kita tadi tembak. Itu motor kita. Di atas motor tadi di sana. Oke, kita lanjut cari yang lain. Moga-moga masih dapat lagi, bro, poinnya. Leset. Oke, bro, ada tukuk, bro. Main 2.5. Didik mana ya, bro? Iya, kurang nggak didik . Jadi mana, bro? Ada yang aneh nih, bro.
Di hutan kok ada kucing kayak gini ya? Tuh. Kucingnya tuh, tuh. Tuh. Panjat batang sawit. Nah. Padahal mana-mana sawit. Heeh. Lu 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 lu. Lu 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 lu, kok ada kucing? Kok ada kucing di hutan? Oke, brother. Untuk hunting kali ini kita sudahi ya, karena waktu sudah sore. Kita memang hunting hari ini cuma hunting tipis-tipis saja. Dan alhamdulillah ada rezeki sedikit, Lur. Itu ada poin 2 tekukur tadi. Ada 4 bidikan tapi yang 2 meleset karena jaraknya terlalu jauh, karena kita main tempat-tempatan aja. Itulah sulitnya kalau tidak punya rangefinder, Lur. Jadi jarak itu harus nggak akurat kalau kita main tembak aja berapa sekian puluh meter. Jadi kita main dot tembak aja. Oke, kita lanjut di kesempatan yang lain ya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Moga-moga lebih seru dari ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Moga-moga tambah. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.